Oke, hari ini Minggu tanggal 26 kita akan ziarah ke Lam Baru. Siap? Siap ziarah? Oke. Tak tahu hilangnya laundry atau bila rongan. Ya Allah, sampai ngantri dia. Eish ke eish. Dari 3 juta. Oke teman-teman, jadi kita akan ziarah ya hari ini. Ini kita akan mengarah ke Lam Baru. Pengen dikirim barcode-nya. Selesai. Ada di situ tempat nyengok barcode ada enggak? Oke, teman-teman, jadi kita akan ziarah ya. Di Lam Baru. Kita mau cari karena lokasinya di sini. Ini padat, banyak rumah-rumah ya. Hampir kita nggak tanda dari mana termasuknya ini. Oh ini. Bukan. Inilah jalannya. Kita masih mencari karena udah padat sekali ya, banyak perkembangan selama, apalagi kemarin pas kedua kali kami ziarah itu, waduh, lama juga jarinya karena kemarin masih sepi. Ini udah 2 tahun kita nggak ziarah. Banyak juga makanan. Mana ya? Tempat yang jual batu nisan itu? Ini enggak? Nah, yo. Hah? Itu? Hah? Buka. Kan jalan rupanya itu. Cuma kita yang salah jalan itu. Ini nah. Ini bukannya enggak? Bukan enggak sih. Ini karena kita pokoknya nandanya di jalan tuh ada warna-warni, jalan dibuat oleh wong tuh. Biru. Warna biru tuh jadinya. Ya dicet ya. Jalan-jalan kita bisa masuk begini ombong. Tangan, tangan aku nih malu yang terlalu kau, nah itu rumah susun tuh nggak ada. Rumah susun tuh lihat mana? Jalannya, depannya. Ini yang depannya. Nah ini. Ini tuh rumah apa namanya itu? Depan rumah susun kemarin salah. Kalau sudah kita masuk ke situ bukan itu kuburannya.
Bukan putar-putar lagi depan-depan lagi, bukan depan lagi. Itulah yang depan kuburan tuh jadi rumah susun gitu, parkir tempat dia. Nah ini nah, masuk dari sini. Nah jalan dia di tengah sini, sini berarti. Coba ini nggak ke sebelah kanan nih nggak? Yang tempat kita nempa kemarin itu di mana? Sebelah kanan. Tempat. Tondo Bay jalan itu, jalan yang ada masuk ke dia. Tondo jalan dari dia situ Bay ada. Jalan itu lah yang nyelip kita cari kita berapa sekarang. Nah putarlah di sini lu putar. Ruko-ruko itu jalannya itu. Ini enggak? Ini. Ini kayaknya. Benar enggak? Benar ini. Hah? Ada orang buru-buru sekarang ambil. Nah, iyalah. Iya. Oh iya. Nah, jika kali lewat kita enggak dapat-dapat. Makanya gue mau putar lama baru tuh gak jauh dari itu. Ini lah. Oke, udah 3 kali kita muter gak ketemu jalannya ya. Karena jalan ini baru, dulunya gak masuk lewat sini. Oh ini jalan ini, Ma. Kira aku mau masuk, aku tuh nanti jalan yang itu, nah, yang depan itu. Mana rumah susun? Itu kan rumahnya susun, itu nah. Aku malah nandoi jalan. Itu jalan, situ, jalan yang jalan kita pertamunian itu. Ziarah pertama sama Om Jamil. Iya, aku nando itu, aku nando ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Buka ya. Oke, mila sampai. Meta-meta. Di pemakaman. Di Lambaro, Banda Aceh. Ya, betul. Oh, pintar. Ya, metanya pintar. Dari lahir dong. Nah, pada saat kami tinggal dulu ya di 2006. Ini masih sedikit makamnya. Kan ini makam keluarga orang tua angkat kita ya. Nah, saat ini udah penuh. Nah, kemarin itu sempat enggak tanda, tapi untung udah kita kasih semen ya, tapi belum dikasih nama. Nah, ini kemarin sudah kasih nama, alhamdulillah bantu Pak Kiai. Waktu itu di adalah nama di nisannya, kayak batu nisan ditempakan langsung pas puasa juga 2021 kemarin, jadi udah 2 tahun ya kami datang kembali ke sini. Pas puasa ketiga kami sampai di Banda Aceh untuk ziarah ya, jadi di sana itu lokasinya istri dan kedua anak saya waktu tsunami kemarin 2004. Yuk Meta, cabut rumput ini nah. Jadi ini makam, ini satu liang. Ini sama ini berdua sama yang kecil. Ini tersendiri. Jadi 3 orang 2 makam. Ini satu makam 2 orang. Ini satu makam. Pada saat kejadian ini umurnya 1 tahun 8 bulan. Yang kecil umurnya 6 bulan. Nah, ini Meta. Berarti
ini tempat dia hidup. Jalan. Yang ini air tabungnya. Angkat. Lapa nanti kita buang keluar aja. Alhamdulillah ya, ada yang bersihkan ya teman-teman. Ada yang nyemprot ini kayaknya. Kita dulu mas. Ini kita bersihkan dulu ya. Ya kita nggak tahu apakah setahun lagi atau dua tahun lagi atau tiga tahun lagi kita bisa kembali ziarah sini. Insya Allah doakan kita sehat panjang umur. Amin. Kita tetap ziarah kami ke sini. Itulah makanya kami selalu menyempatkan waktu untuk ziarah ke Aceh. Jadi bukannya kami berarti kalau ada pun hal-hal lain itu adalah selingan aja bagi kami. Namun inilah yang utama. Jadi almarhum dan almarhumah ini sama baik nak, inilah bagian dari. Jadi ada abang, ada kakak, kalau manggilnya sini kan, karena mereka yang duluan lahir, tapi mereka juga yang sudah mendahului kita. Jadi ini kalau Reza ini Reza umurnya setahun 8 bulan pada saat kejadian tsunami. Nah ini kalau adiknya Amanda Nadia Lupita ini, si kakak ini umurnya 6 bulan pada saat tsunami. Ini dia satu yang dengan ibunya. Kalau ini si Reza sendiri. Rasanya tidak enak ya. Sini sini mah, sini mah. Datang di mana sini? Di mana sini? Mana sebelah situ? Selfie. Mana lagi? Dapat tinggal mama dapat. Sambil moto juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul
lahu kufuwan ahad. Ayo minta doa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin kami kembali dulu ke Banda Aceh. Insyaallah nanti sebelum pulang ke Palembang kami akan ziarah kembali. Semoga marhum dan almarhumah diterima di sisinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan tempat yang baik di sisimu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, kita selesai melaksanakan ziarah. Ini cuaca memang cukup panas sekali ya, cukup terik saat puasa begini. Kita akan kembali ke Banda Aceh, karena dari sini ke Banda Aceh itu lebih kurang 30 menit ya. Ini di Kecamatan Lambaro, namun masih masuk wilayah Banda Aceh, perbatasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah, di sini lokasinya pas di tengah-tengah sawah ya. Tengah sawah di seberang situ jalan lintasnya. Nih, ada sini. Enak. Abang sini, Bang. Abang sini, Abang. Sini, Bang. Ini dapat doa lagi. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai ya. Sudah selesai ziarah, nanti mungkin pas mau pulang ke Palembang kita ziarah kembali. Nih, kita akan kembali ke Banda Aceh. Terima kasih teman-teman, jadi mohon doanya ya buat almarhum dan almarhumah ini dan buat kami semua. Semoga nanti pulang ke Palembang sehat selamat sampai tujuan, dan almarhum dan almarhumah dilapangkan kuburnya, diberikan kelapangan serta diampuni dosa-dosanya serta surga nantinya. Amin ya rabbal alamin.